Beliau telah lakukan selama ini dan seluruh jajaran Kementerian ATR BPN bisa kita tuntaskan. Kalau nanti akan menentang demokrat di DPR seperti apa masalah? Nanti akan menentang jika ada hak-hak pemilu soal kecurangan itu. Kenapa? Berarti akan menentang jika ada hak-hak pemilu soal kecurangan itu. Yang jelas kita tidak usah prejudis ya, ada kecurangan dan lain sebagainya. Saya tahu ini adalah bagian ekspresi dari berbagai kalangan pasca pemungutan suara. Itu wajar. Setiap tahun pemilu dimanapun, di negara manapun, selalu ada isu-isu demikian. Tetapi saya punya keyakinan, walaupun sekarang masih penghitungan sementara, tetapi yang jelas sudah bisa terbaca siapa yang menjadi pemenang pemilu. Walaupun kita menghormati sampai dengan tuntas secara formal, tetapi yang jelas kita justru harus move on, melihat ke depan. 5 tahun, 10 tahun ke depan ini banyak tantangan dan komplikasinya. Oleh karena itu, saatnya kita sudah membangun kembali rekonsiliasi bangsa, dan kita berikan ruang demokrasi. Kalau ada yang tidak puas, ada mekanismenya, silakan. Itu hak warga negara, hak partai politik. Tapi juga saya tidak ingin terjebak kita terlalu carut-marut dalam isu-isu semacam itu, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.